Halo juragan, kembali lagi dengan Toko Deres di sini, dan ini adalah Red Sabel dan Red Chris dari perusahaan Takisit. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang perbedaan dari kedua varietas ini. Ini Red Chris, ini Red Sabel. Oke, kita lihat dulu gambarnya. Untuk buahnya kemungkinan hampir sama ya. Tapi kita juga harus melihat juga hasilnya. Kita lihat nih. Di sini ada kadaluarsa, daya tumbuh si bersih, SK mentannya, lalu nomor lotnya, murnian dan tiram trade-nya. Hampir sama ya untuk kedua benih cabe ini. Lalu untuk hasilnya nih, panjang buah 16 sampai, kalau yang Red Chris ya, 16 sampai 18, sedangkan untuk yang Red Sabel hanya 16 cm saja. Untuk diameter 0 sampai 9 cm maksimal. Kalau ini hanya 0,8. Beradaptasi baik di dataran medium sampai tinggi. Kalau yang Red Chris mungkinan hampir sama ya juragan. Lalu di sini lihat lagi untuk tahan terhadap layu bakteri, dan ini Red Chris ada tambahan kelebihannya ya, yaitu tahan terhadap patek atau antrakmosa. Sedangkan yang Red Sabel tidak ada. Jadi untuk kelebihannya saya bisa mengunggulkan untuk Red Chris karena kelebihan di ukuran panjang buah yang sampai 18 cm, diameternya sampai 0,9 cm. Lalu untuk ketahanan terhadap pateknya ini yang Red Chris punya dan tapi Red Sabel tidak punya. Jadi seperti itu perbedaannya juragan. Jika ingin memesannya langsung saja hubungi ke nomor WA di pojok ini. Oke, kalau di pojok ini langsung pesan saja, klik nomor WA-nya dan hubungi kami. Oke, untuk harga ini bisa selisih lebih mahal yang Red Chris hampir 10 ribuan. Kira-kira cukup sekian dari Toko Deres, dan terima kasih.